Halo para gangster, jumpa lagi dengan gue Dadan Belek di program Gangster Berita di channel Wow Siap. Pada Jumat 8 Juli 2022 ada tembak-tembakan, baku tembak atau saling tembak. Polisi sama polisi. Gue enggak banyak menjelaskan di sini soal kasus ini karena semua pihak udah ngomongin, udah ngebicarain peristiwa berdarah di mana Bribtu J yang harus tewas di tangan Baradae. Itu katanya, masih katanya. Jadi sorotan karena TKP peristiwa itu ada di rumah dinas perwira tinggi Polri Irjen Pol Ferdi Sambo, Kadiv Propam Mabes Polri. Dan juga di sini juga melibatkan istri Ferdi Sambo yang katanya mendapat perlakuan tak senonoh dari Brigadir J. Nah, di sini kata sejumlah pihak banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan, tapi gangster cuman menggarisbawahi satu persoalan yang membuat kejanggalan adalah ketika kejadiannya pada Jumat 8 Juli, publik baru mengetahuinya 3 hari kemudian, yaitu Senin tanggal 11 Juli, di mana kepolisian memberikan keterangan pers terkait peristiwa berdarah di rumah Kadiv Propam Irjen Pol Ferdi Sambo itu. Kenapa sangat janggal itu? Banyak, gak cuma ahli hukum, institusi seperti Komnas HAM, Kompolnas, IPW juga mengarah ke sana. Ya, ini menemukan kejanggalan-kejanggalan selain peristiwa tadi, peristiwa tersebut yang di apa, yang baru diungkapkan 3 hari setelah kejadian. Ini ahli hukum lo yang ngomong. Banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan, bukan saya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ada apaan sih? Kalaupun ada apa ya, ada pengakuan istri Ferdi Sambo yang menyebut bahwa dirinya dilecehkan, ya udah, sang istri bicara ke polisi bahwa saya dilecehkan, selesai kan? Tapi kenapa harus membentuk tim khusus? Nah, ini yang jadi apa, yang salah satu apa ya, kejanggalan-kejanggalan berikutnya sih. Bahkan ahli hukum seperti apa, Pak Mahfud MD, dia melihat bahwa kasus ini penuh dengan kejanggalan. Gak cuma Pak Mahfud, banyak kok, seperti PW, Komnas HAM, Kompolnas juga mengatakan hal yang serupa, bahwa kasus ini penuh-penuh dengan kejanggalan. Kalau gangster berita lihat sih sebenarnya simple sih. Simple kenapa? Ya, bahwa Baradae yang dikatakan menembak Brigadir J, dia harus ngomong. Ngaku. Berani jujur. Itu juga dikatakan oleh mantan anggota Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte, kalau nggak salah tuh, dia mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya simpel kalau semuanya jujur. Itu aja sih. Ya, otomatis kasus ini juga menyita perhatian keluarga Brigadir J. Mereka melihat banyak sekali kejanggalan, seperti dia tidak boleh melihat jenazah Brigadir J. Kemudian pada saat datang ke rumah duka, Brigadir J udah dalam keadaan
tertutup oleh peti. Nah, ini juga kejanggalan dari pihak keluarga, bahwa pihak keluarga mengatakan ada 4 luka tembak pada tubuh Brigadir J. Yakni 2 luka di dada, 1 luka tembak di tangan, dan 1 luka tembak lainnya di bagian leher. Ini juga kejanggalan versi keluarga Brigadir C. Cuma ya kita berikan kesempatan kepada Polri untuk bekerja, untuk menuntaskan kasus ini biar terang benderang. Seperti statement dari Kepala Divisi Humas Polri yang baru-baru ini nih, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, yang mengatakan jika lembaganya akan terus memperkuat pembuktian secara ilmiah dalam kasus penembakan Brigadir J. Karena apa? Menurutnya spekulasi yang tidak didukung oleh pembuktian ilmiah hanya akan memperkeruh keadaan. Ya, kita berharap bahwa Polri transparan dalam kasus Brigadir J tersebut. Oke para gangster, sampai di sini dulu gue menceritakan kisah Brigadir J. Cuma para gangster di sana, di luar sana, mereka ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Brigadir J. Dan gue juga bukan ahlinya. Jujur, jujur, jujur. Ada terang, ada gelap. Ada awal, ada akhir. Gue akhiri dulu ya. See you.